Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTBH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTBH dari istana, dari Setmil Pres, tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi.